Satu, dua, tiga. Oke guys, welcome to back my channel again with me, Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Oke, welcome back my channel. Hari ini gue dapat orderan buat antar barang kosen. Aduh. Reset motor gue buat naik-naikin barang. Gak apa-apa, yang penting menghasilkan, ya enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita antar barangnya. Ban depan, aduh, kempes lagi. Nah, jadi motor gue bukan cuma motor manja ya. Motor manja dalam arti cuma disimpan doang. Tapi emang motor bener-bener buat harian banget. Buat aktivitas, salah satunya buat ojek online. Lumayan. Bisa buat buat beli oli samping. Karena kalau misal cuman dipakai-pakai doang tanpa buat ojol, ya enggak. Itu kita enggak bisa dapat oli sampingnya. Apalagi kita lagi enggak kerja. Karena posisi gue pribadi sekarang memang masih nganggur. Kemarin kerja sehari resign. Aduh, jangan ditiru. Karena memang schedule kerjanya nggak sesuai lah intinya. Kalau memang sesuai ya harus punya usaha sendiri. Oke, apa ya? Gua mau bahas apa ya? Kemarin gua udah bahas sih video gua yang kemarin. Itu gua udah bahas masalah akun gua yang kena suspend. Aduh, sakit bener kena suspend. Padahal kita nggak tahu salahnya apa. Padahal pesenan apapun diantar dengan selamat dan cepat, tapi kena suspend. Tapi oke lah. Kadang manusia itu harus ada yang begitu buat melatih kesabaran. Aduh. Dan sekarang gue fokus ngapain ini? Fokus buat konten ojol di YouTube ya. Ini sih kayaknya perlu nambah angin nih. Jangan kasih kendor pokoknya. Ayolah. Ini macetnya kenapa ya ini? Bang. Iya. Ke Ciledug. Ciledug. Iya. Lumayan lah. Hah? Dari Andalas. Andalas Clothing. Iseng-isengnya dapat jauh. Hah? Iseng-iseng dapat jauh. Aduh. Belum dapat. Apa mau jemput? Mau pick up? Oh, oke deh. Hati-hati, Bang. Oh, siap. Yuk. Abangnya juga mau pick up ini. Ayolah, ini mobil, ayolah. Udah merah lagi aja. Ya Allah.
Oke, hijau. Bismillah. Nggak boleh ngebut karena bawa barang pertama, kedua ban depannya kempes. Jadi kita jalan santai aja ya, agar memperirit bahan bakar. Bukan hanya bahan bakar, oli samping juga pastinya irit kalau kita jalannya santai. Aduh, karena macet, biar bisa balik modal. Kalau kebut-kebutan, oli samping bensin gak bakal balik modal. Oke, pokoknya gitu deh. Harus pinter-pinter mainin gasnya. Padat merayap, padat merayap. Iya, ini nih. Jadi ojol itu nggak enaknya, apalagi pakai e-racking kalau lagi macet. Pertama, pertama, asap yang di belakang. Enggak sih, motor gua nggak begitu banyak asap karena pembakarannya bagus. Aman-aman aja sih. Oke, kedua, koplin. Karena kalau misal terlalu macet parah itu bisa ngolor. Kalau misal motornya kurang perawatan dan kampas koplingnya tidak diganti secara rutin. Rutin itu dalam arti sudah haus diganti. Tapi gue juga belum diganti. So masih tahap, masih 60% lah. Karena kalau untuk lari santai performa masih oke. Tapi kalau untuk ngebut udah pasti kurang oke tarikannya, karena kampas koplingnya memang biar powernya enak harus diganti. Ketiga apa keempat tadi? Udah deh keempat ya. Keempat, suara juga dalam kondisi macet, asap, kampas ngolor, suara. Overall sih knalpot gua pribadi adem kalau nggak dibuat belayar ya, jadi aman. Dan yang kelima dan keenam, yang jelas bensin cepet habis ya, boros. Ada tambah angin gak? Oh ada tambah angin, gue tambah angin dah. Bang, tambah angin. Depan. Ban depan kempes. Ku kembali. Allahu Akbar. Kita lanjut lagi nih. Abangnya saklek banget sumpah. Ah yang bener lu. Harusnya kalau di bagian pelayanan publik atau pelayanan umum itu harus ramah ya. Seberat apapun masalahnya, kita tuh harus ramah. Harus ramah. Dituntut harus ramah. Udah amat lah. Aduh, cabai-cabaian. Ini gak hitungnya cabai-cabaian apa bukan nih? Aduh. Bersyukurlah kalian yang kerjanya enak, pendapatan bagus. Karena di luar sana, salah satunya gue masih menganggur. Bersyukurlah pokoknya. Hidup itu hanya sawang sinawang saja.
Gue kegempet jadinya. Nah, dapat. Oke, macet karena di sisi depan lampu merah ya. Lampu merah dan lampu merahnya lama banget di depan itu. Em oke. Ayolah. Biasa aja kali klakson-klakson. Oke, nanti itu dipotong. Kita tuh nggak boleh kebut-kebutan, nggak boleh. Nanti dolarnya kuning, ingat. Jadi tetap santai jalannya. Aduh. Jadi enaknya ngevlog pakai Vespa kayaknya. Vespa juga beberapa kuning karena gue kebut-kebutan pakai Vespa. Aduh. Aduh. 13, 12. Pada ngadem. Memang kalau udah dinikmati itu gimana ya? Ya berasa senang aja kita menikmati perjalanan ya. Tidak jadi beban. Karena memang suka hidup di jalan, motor-motoran. Apalagi lagi motor-motoran ya kan, menghasilkan juga. Ya. Begitulah kerja kita. Tidak terlihat sama orang, tapi menghasilkan. Aduh. Hampir sampai sih ini. Hampir sampai ya, hampir ya, hampir. Mendekati, kalau hampir berarti mendekati. Yo, oke, okay, Bang, mantap. Capek juga sih kali ya. Jadi lepas-lepas tangan. Woi 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 woi. Kalem 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 kalem. Padat 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 padat. Harus sabar. Ini suka duka nih, suka duka kalau misal jadi Grab. Jadi pengantar penumpang. Grab dulu, ojol lah, ojol. Gua pakai Gojek malah. Panggilnya Grab terus, ojol ya. Ojol, pokoknya ojol. Dan ketika macet emang bener-bener apa ya, harus sabar pokoknya, harus sabar. Baterainya udah mau habis. Jadi pesan dari gua buat kalian, semangatlah mencari nafkah. Semangat bener, harus semangat. Apalagi buat perantau ya. Pokoknya semangat, semangat, semangat. Jangan sampai gak semangat, oke? Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Nizar Motovlog. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman agar mereka tahu
kalau ada ojek online pakai ojek online pakai e-reking. Aduh. Oke deh. Pokoknya buat kalian, salam satu raja, sampai ketemu di acara Jamnas Lampung tanggal 9-10, semoga perjalanannya lancar dan tidak ada kendala apapun, baik berangkat ataupun pulangnya. Amin.